tinggal di negara Singapura demi menemani sang buah hati, selebriti cantik Denada rupanya rindu pada camilan khas Indonesia berupa peyek. Kudapan atau makanan yang mudah dijumpai di Indonesia, khususnya di Jakarta, membuat ibu satu anak itu sampai membuat sendiri peyek kacang tanah. Lantaran merasa kurang berhasil membuat peyek kacang tanah dari tangannya sendiri, ia pun membuat pertanyaan di akun Instagram pribadinya dengan menanyakan cara membuat peyek kacang tanah yang sebagaimana mestinya. Maka seperti inilah unggahan video Denada yang meminta bantuan cara membuat peyek kacang tanah yang sesuai dan ia bagikan ke akun Instagram miliknya. So, aku barusan aja kita di rumah sini berusaha untuk masak bikin peyek sendiri. Tapi kok gagal apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Jadi dia tuh kayak melempem gitu. Tuh lihat nggak bagian yang putih-putih? Tapi bagian yang lainnya udah kecoklatan. Jadi kayak kalau misalnya digoreng lagi kita takut dia bakal jadi gosong. Salahnya di mana sih? Ya, kita lagi nyoba nih. Ini nyoba lagi tadi sama aja tuh lihat putih-putih gitu, jadinya melempem. Kayak enggak crispy gitu loh. Apa ya? Salahnya di mana? Ada yang tahu yang bisa bantu aku? Please, kita udah 2 kali nyoba nih, masih gagal. Alih-alih kurang berhasil membuat peyek, Denada pun bercengkrama di ranjang menikmati momen kebersamaan dengan sang buah hati Aisyah seperti berikut ini. Taruh tempat minuman buat burung ya di luar, biar kalau mereka kesini mereka bisa minum. Halo, lagi berteduh karena di luar lagi hujan, jadi mereka neduh di sini tuh. No, you cannot shower. Jadi guys, kemarin itu inget kayak yang aku ngomongin masalah peyek. Aduh, itu benar-benar udah aku bikin semua yang disuruh. Pakai tepung beras udah, pakai tepung apalagi tuh dicampurannya, terus udah gitu pakai harus adonannya harus tipis, udah terus ke diencerin, udah. Lumayan sih yang. Enggak yang. Nggak enak kalau menurut aku, karena peyek is supposed to be very crunchy, you know? It's crunchy. Bukan crunchy. It's supposed to be crispy. Itu harus tipis, terus jadi kayak ngunyahnya tuh nggak perlu kayak semalam. Kita kan ngunyahnya semalam kan kayak susah banget toh. Ya tapi rasanya.